Sebelah sana kan mohon maaf sekali, ini jadwalnya sangat fluktuatif ya sejak minggu ini saya karena banyak meeting yang mendadak. Yang pertama, yang kedua memang tidak bisa diwakilkan. Jadi mau tidak mau harus dihadiri. Jadi mungkin kalian khususnya kelas yang kemarin sempat beberapa kali ganti ganti jam dan harus di cancel atau di schedule hari ini. Jadi mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Dan hari ini sesuai janji kita ini minggu lalu, teman-teman sekalian, sesuai janji kita minggu lalu, teman-teman masih ingat kita akan bahas tentang PMK. Nah, PMK berapa? Ya, sudah ketemu semua ya? Ada yang bisa sebutin PMK berapa yang kita mau bahas hari ini kemarin? PMK nomor berapa? Enam lima tahun? 2015. 2015, Pak. 65 atau 2015. Yes, okay. Ya, jadi kita akan bahas tentang PMK nomor 65 tahun 2015. Ini PMK nomor 65 tahun 2015 ini menjadi sebuah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ya namanya PMK ya. Jadi peraturan Menteri Kesehatan PMK Republik Indonesia nomor 65 tentang standar pelayanan fisioterapi. Jadi ini yang menjadi pedoman saat ini terkait dengan pelayanan fisioterapi, teman-teman sekalian, ya. Misalnya di sini ada beberapa pasal yang membahasnya. Yang pertama adalah tentang ini standar pelayanan fisioterapi. Fisioterapi itu apa? Fisioterapis itu apa? Ya, dan lain sebagainya. Ini organisasi profesi. Nanti kita akan bahas setelah mid semester. Pengaturan standar pelayanan. Jadi ini membahas detail-detail seperti itu ya, teman-teman sekalian ya. Ini sejarah-sejarahnya beberapa apa namanya PMK-PMK atau peraturan-peraturan sebelumnya 378, 517, 778. Ini ya masih sama pendahuluan dan sebagainya. Sasaran fisik sasarannya apa? Penyelenggaraan pelayanan ini isinya memang menjadi payung hukum ya, sebagai payung hukum kita sebagai seorang fisioterapis di sini. Okay. Di sini juga ada hal penting teman-teman sekalian. Nanti saya coba minta ini, minta pendapat dari teman-teman semua yang sudah baca ini. Saya coba bahas sedikit dulu bahwa dari yang pertama ya cakupan pelayanan. Jadi kalau yang atas ini hanya peraturan-peraturan divisi, filsafat, ya nanti teman-teman bisa baca. Nah, di sini nih. Ini cakupannya teman-teman sekalian. Dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama, fisioterapi dapat terlibat sebagai anggota utama dalam tim berpengalaman pelayanan dengan pertama pelayanan kemenangan, pemeliharaan, dan juga pendekatan promotif serta preventif. Ya, tanpa juga rehabilitatif. Ini bahasa ini dia pengen, sebenarnya ingin highlight kita, bahwa kita sebenarnya banyak peran yang di praktik dan juga rehabilitatif. Sebenarnya. Ya, main apa namanya ya, itu banyaknya memang kuratif dan juga rehabilitatif. Nah, promotif preventif boleh dilakukan, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja melakukan itu. Tapi memang kalau nanti kita masuk ke dalam tim yang multidisciplinary, artinya tidak cuma fisio, nanti banyak yang berperan itu teman-teman dari kesmas, kesehatan masyarakat. Nah, mereka memang belajar banyak tentang promosi kesehatan, prevention. Tapi kita juga boleh melakukan itu. Memang core-nya adanya di kuratif dan juga rehabilitatif. Ya. Nah, di sini dia juga bilang kan pada pelayanan kesehatan tingkat lanjut ya. Bahwa ini kan yang ini tingkat pertama ya, seperti puskesmas dan sebagainya. Ini tingkat pertama itu puskesmas, pelayanan level 1. Nah, ini yang tingkat lanjutan
berperan dalam perawatan berbagai gangguan. Ada neuromuskuler, muskuloskeletal, kardio, vaskular, dan juga paru, serta gangguan gerak tubuh lainnya. Ya. Fisio juga berperan dalam pelayanan khusus dan kompleks, serta tidak terbatas dalam area rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, klinik tumbuh kembang, klinik geriatri, unit stroke, unit olahraga, atau rehabilitasi. Jadi dia ini yang diatur oleh undang-undang, teman-teman sekalian. Jadi ini area yang teman-teman boleh masukin, yang boleh teman-teman selami nanti ketika menjadi seorang fisioterapis. Ya. Nah, di sini dia juga mulai memasukkan lebih detail, misalnya yang disebut dengan fisioterapi muskuloskeletal itu seperti apa, ortopedi, general olahraga, kesehatan haji, dan lain sebagainya. Kalau muskuloskeletal seperti apa? Ya, nih. Nih, lihat ya. Kalau kardiovaskular, integumen, Anda bisa lihat ya, ini yang menjadi core-nya, ya kita baca berdasarkan evidence saja ya, berdasarkan bukti yang ada di PMK. Dan di PMK ini yang menjadi core pembagian fisioterapi itu berdasarkan tissue damage. Nah, ini tolong dicatat baik-baik teman-teman sekalian. Bahwa ini dia membaginya berdasarkan gangguan pada jaringan atau tissue damage. Ya, gangguan jaringannya. Anda lihat ya, jaringan pertama adalah jaringan muskuloskeletal. Muskulo itu dari dua kata, yaitu muscle dan juga skeletal. Muscle itu otot, skeletal itu tulang. Jadi gangguan otot dan tulang. Nah itu, kalau ada jaringan pada tulang dan juga jaringan pada otot, berarti masuk ke dalam ranah yang namanya muskuloskeletal fisioterapi. Gangguan jaringannya itu. Yang kedua, ya yang menjadi core-nya adalah neuromuskular. Neuro itu adalah nerve, ya. Muskular itu juga muscle. Berarti yang membahas tentang bagaimana sarafan, ya, dari nerve itu dia nanti berpengaruh terhadap pergerakan di ototnya masing-masing. Namanya neuromuskular. Nah, itu menjadi core kedua. Core yang ketiga adalah kardiovaskular pulmonal. Ini ada tiga suku kata, yaitu kardio, kardiak itu adalah jantung, ya, vaskular itu adalah pembuluh darah, pulmonal itu adalah paru-paru. Berarti ini permainannya akan ada pada gangguan-gangguan jaringan, jaringan apa? Jaringan kardiak, jaringan jantung. Ya. Contohnya apa, Pak? Banyak sekali. Misalnya gangguan tetralogi ovalan, jadi ada gangguan bocor jantungnya. Atau katup yang bermasalah pada jantungnya. Atau gangguan-gangguan jaringan yang terjadi pada jantung. Yang kedua adalah vaskular. Nah, vaskular ini pembuluh darah. Misalnya, apa contohnya gangguan pembuluh darah? Misalnya, jantung koroner. Jantung koroner itu sebenarnya gangguannya bukan pada jantungnya secara jaringan, tapi dia gangguan pada pembuluh darah yang mensarafi jantung. Namanya adalah pembuluh darah koroner. Okay, atau arteri koronaria bahasa medisnya. Yaitu vaskular. Apalagi contohnya? Contohnya adalah stroke. Stroke itu juga bukan permasalahan pada jaringan otak awalnya, tapi dia jaringan vaskular. Vaskular yang kebetulan memvaskularisasi, ya, memberikan nutrisi melalui darah di otak. Nah, gangguannya juga pada gangguan pembuluh darah otak. Jadi memang dia dijadikan satu ya, kardiak, vaskular, pulmonal. Nanti sambungannya dengan pulmonal. Pulmon itu apa? Pulmon itu lung atau paru-paru. Oke. Tiga sudah core-nya. Yang keempat adalah integumen. Integumen ini terkait dengan skin. Ya, terkait dengan ya kulit ya. Nanti ada Pak, banyak sekali sebenarnya nanti teman-teman praktek itu banyak banget gangguan-gangguan pada integumen. Contohnya gimana Pak? Contohnya adalah yang pertama ya yang pernah kita temukan banyak adalah gangguan kusta. Bahkan sampai ada di Kelet sana itu menjadi partner kita juga untuk rumah sakit Kelet. Ya, rumah sakit Kelet ya itu partner. Nah, di sana teman-teman itu semua pasiennya mengidap kusta. Ya. Dulunya mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu kusta tuh dianggap sebagai penyakit yang dimarginalkan,
Tapi sekarang ya itu medicalnya ada, alasan medisnya ada dan juga virusnya juga ada. Sehingga kita berikan pengobatan. Nah, kita masuk ke sana. Bagaimana masuknya, Pak? Nah, kusta itu membuat beberapa persendian kehilangan kemampuan untuk range of motion-nya secara maksimal. Nah, kita punya kemampuan di sana untuk merestorasi, ya, merestorasi range of motion itu. Contohnya apa lagi, Pak? Contohnya adalah orang-orang dengan pos luka bakar. Nah, itu banyak sekali ditemukan misalnya di rumah sakit di Surabaya yang luka-luka bakar. Nah, kita bisa ngapain, Pak? Ya, kita ya pasti adalah early mobilization. Ya, mobilisasi ini, ya, contohnya bagaimana, Pak? Nah, nanti semester depan teman-teman akan belajar namanya clinical biomechanics, yang mana teman-teman akan melihat bagaimana persendian itu punya fundamental motion, punya gerakan dasar. Nah, kita harus lakukan semua gerakan dasar itu pada si pasien. Gitu ya, itu internet. Jadi, kalau kita lihat dari PR-nya atau inti dari pelayanan fisioterapi itu, ya, itu berdasar dia mengambil berdasarkan gangguan jaringannya. Gangguan jaringan. Kalau lagi teman-teman ya, jadi dia memang mengambil pada gangguan jaringannya. Pak, lalu posisi fisioterapi geriatrik, fisioterapi pediatrik di mana? Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, teman-teman masih ingat ya, bahwa untuk fisioterapi pediatrik itu merupakan gangguan-gangguan fisioterapi, gangguan-gangguan yang kita bisa masukkan, tapi base-nya itu bukan based on tissue damage, tapi based on memang waktu ya, jadi based on time, yang mana itu tergantung dari usia si pasiennya. Kalau usia sekian sampai sekian masuknya pediatrik, usia sekian sampai sekian masuknya geriatrik. Tapi untuk kerusakan jaringan, nanti kita balik lagi ke ini, ke core 4 ini, teman-teman sekalian. Misalnya pediatrik dengan gangguan cerebral palsy, maka nanti mainnya di pediatrik neuromuskular. Mungkin nanti ada yang geriatrik tapi dia mengalami demensia, ya berarti maksudnya nanti geriatrik di neuromuskular. Atau dia geriatrik tapi mengalami fraktur kolom femur, ya maksudnya di muskuloskeletal. Atau dia geriatrik, ya umur geriatrik tapi masuk ke gangguan-gangguan misalnya PPOK atau asma atau bronkitis kronis, maksudnya ke kardiopulmonal. Atau dia anak-anak mengalami gagal jantung atau tetralogy of Fallot, berarti maksudnya ke pediatri di kardiovaskular hormonal. Jadi memang pediatri dan juga geriatrik itu memang sebuah peminatan fisio yang memang dasarnya atau base-nya itu based on waktu. Dia terbatasi oleh waktu. Jadi usia-usia ya, terbatasi usia maksudnya. Terbatasi usia. Jadi kalau sudah lewat dari umur anak-anak ya sudah, berarti masuknya dewasa. Atau kalau dia belum masuk ke geriatri, dia belum bisa dimasukkan geriatri. Indonesia misalnya umur 65, 60 baru dimasukkan geriatri. Berarti di bawah umur itu dia belum bisa masuk ke dalam anak fisioterapi geriatri. Atau anak umurnya sudah 13 tahun ke atas, berarti dia belum tidak bisa lagi dikatakan sebagai geriatri. Masuknya sudah ke adult fisioterapi dewasa. Oke? Okay? Begitu ya teman-teman ya. Saya akan coba ulangi lagi ini karena nanti akan ada sambungannya di bagaimana WCPT itu melihat pembagian ini. Ya, saya coba baca dulu dari yang diterbitkan oleh Indonesia punya di tahun 2015 ya ini. Nah, Pak ada lagi Pak peminatan misalnya olahraga. Nah, olahraga ini apa di bulan yang mana? Nah, olahraga ini adalah peminatan yang berdasarkan aktivitas atau ya berdasarkan aktivitasnya. Ya. Karena tidak semua orang akan berolahraga ya. Jadi ini lebih di sempitkan lagi RNA-nya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bicara olahraga artinya ya subjeknya itu adalah orang-orang yang memang terkait dengan industri atau aktivitas olahraga.
Nah, olahraga itu terbagi dua nih. Ada olahraga yang sifatnya rekreasi, rekreasional, ada yang sifatnya kompetisi. Areanya di sini teman-teman sekalian. Areanya di sini. Pak, saya mau masuk, saya mau coba, Pak, ini masuknya bisa terapi olahraga atau bukan ya? Nah, tergantung dia masuk dalam activity sport apa tidak. Dia masuk rekreasional atau kompetisi. Contohnya bagaimana, Pak? Untuk yang rekreasional, itu contohnya kita hanya main sepak bola seminggu sekali ya, untuk hobi saja. Nah, konsepnya adalah sport rekreasi untuk rekreasi. Ya, untuk rekreasi. Lalu untuk yang kompetisi memang dia profesional atlet. Oke, bisa teman-teman ya. Jadi kalau kita bedah banyak-banyak ya, atau teman-teman udah banyak sekali dengar tentang fisio, itu banyak yang bilang bahwa kita banyak peminatan, ada peminatan olahraga, peminatan pediatri, peminatan geriatri, peminatan kardio, peminatan neuro, peminatan muskulo, peminatan integumen dan sebagainya, ya itu semua peminatan-peminatannya. Bahkan di UMS sendiri sudah mulai ada study club ya. Teman-teman kalau ikut kemarin di pengenalan awal perkuliahan itu disampaikan ada beberapa study club yang mengcover peminat-peminat itu. Yang memang peminat-peminatannya memang masing-masing peminatan itu ada dasarnya masing-masing. Ada peminatan yang berdasarkan gangguan jaringan, ada peminatan yang berdasarkan waktunya, waktu usianya, ada peminatan yang berdasarkan pekerjaannya atau aktivitasnya. Tuh, ada tiga itu. Kalau yang berdasarkan gangguan jaringan atau tisu damage itu ada ini, ya, ada empat ini. Muskuloskeletal, neuromuskular, kardiovaskular fungsional dan juga integumen. Ada empat. Kalau dia berdasarkan activity, ada ya olahraga, ada fisioterapi untuk olahraga. Ya, tapi untuk olahraga. Lalu kalau kita bicara tentang rentang usia, ada fisioterapi untuk anak-anak, ada fisioterapi untuk geriatrik, pediatrik dan juga geriatrik. Jadi ada tiga subnya di sana. Lalu ada lagi breakdown bawahnya. Jadi totally kita punya ini empat ya, olahraga satu, tujuh ya. Ada sekitar tujuh peminatan yang memang di Indonesia ini mengcover itu. Ini masih level interest ya, jadi peminatan. Ada interest di suatu ilmu, tapi belum spesialis. Itu bedanya. Bedanya apa antara interest dan juga spesialis? Nah, kalau sudah ada spesialisasi, Anda punya otoritas untuk melakukan itu secara exclusively. Seperti itu saya, misalnya dokter nih ya, dokter spesialis penyakit dalam. Berarti yang boleh melakukan tindakan secara advance tentang penyakit dalam adalah dokter spesialis penyakit dalam. Dokter spesialis yang lain, misalnya dokter spesialis mata, dokter spesialis ini, kejiwaan, itu tidak punya otoritas untuk melakukan diagnosis dan sebagainya di penyakit penyakit dalam. Boleh tidak dia interest, dia suka, dia tertarik untuk belajar penyakit dalam, boleh-boleh aja. Tapi dia tidak punya otoritas untuk itu. Ya, dia tidak punya otoritas untuk itu. Nah, kita belum sampai ke spesialis. Ya, karena masih S2-nya juga kita masih coba bangun nih. Mudah-mudahan segera segera diterbitkan atau segera dibuka di kampus kita di UMS. Jadi sehingga nanti program spesialis juga akan dengan sendirinya akan berlanjut. Tapi sudah di apa ya namanya ya, sudah direncanakan Bapak Ibu teman-teman semua sampai hal-hal ini seperti spesialis dan sebagainya itu sudah direncanakan. Sekali lagi ya, jadi apa implementasinya atau implikasinya di teman-teman sekalian? Nah, teman-teman juga sama. Teman-teman minat boleh di salah satu sub ini, tapi Anda belum tidak bisa mengklaim atau punya otoritas Anda spesial di bidang ini. Misalnya Anda mengambil pediatri nih. Ya, anda nggak boleh menutup diri, misalnya ada yang lain, Anda juga harus ikut. Misalnya teman-teman dari semester 2 nanti masuk di study club pediatri.
ketika nanti ke rumah sakit, ketemu pasien geriatri, teman-teman nggak boleh nolak. Nah, teman-teman belum punya otoritas untuk mengklaim itu. Bahkan teman-teman klaim sebagai fisioterapi pediatri pun belum. Ya. Anda interest boleh, tapi Anda belum punya otoritas apapun di situ. Karena memang kita belum punya spesialisasi. Ya, jadi jangan terlalu jangan terlalu melekat dengan salah satu ini, salah satu peminatan. Nanti membatasi diri teman-teman sendiri untuk berkembang. Misalnya saya, kamu udah klaim dari awal saya adalah fisioterapi pediatrik, sampai akhir kamu bawa terus ada tawaran dari yang lain kamu nggak mau ambil. Ya, itu membatasi diri teman-teman sekalian. Padahal kita belum punya nih. Ketika teman-teman nanti dulu sebagai seorang fisioterapis di profesi nanti ya, setelah koas, level Anda ya sama seperti dokter umum. Jadi fisioterapi umum, hanya Anda minatnya di mana itu saja. Tapi Anda belum spesialis. Ya, jadi tidak ada hak dan kewajiban, tidak punya otoritas apapun. Jadi Anda nggak boleh dilawan, nggak boleh ini lahan saya, ini saya pediatri, kamu kan bukan, nggak bisa kayak gitu. Secara aturan memang kita belum punya spesialis. Ya, ketika lulus Anda belum punya spesialisasi apa. Saya ulang lagi ya teman-teman ya, ini tolong tolong menjadi perhatian karena ini cukup penting. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kita melihat pembagian peta pembagian fisioterapis itu ada tiga yang menjadi dasar utamanya. Pertama adalah berdasarkan gangguan jaringan atau tissue damage. Yang kedua berdasarkan dengan rentan usianya. Yang ketiga berdasarkan aktivitasnya. Kalau berdasarkan gangguan jaringan, dia terbagi empat secara besar. Ya, secara garis besar ada empat. Yang pertama gangguan muskuloskeletal, tulang dan otot. Yang kedua adalah gangguan neuromuskular, neurologik. Yang ketiga gangguan kardiovaskular dan juga pulmonal. Yang keempat gangguan integumen. Nah, ini semuanya gangguan pada jaringan itu semua. Jadi gangguan pada jaringan muskulo, gangguan pada jaringan neuron, gangguan pada jaringan kardiovaskular hormonal, dan gangguan pada jaringan integumen. Ya, pembacaannya akan seperti itu kurang lebih. Oleh yang kedua adalah berdasarkan rentan usia. Nah, nanti teman-teman juga membacanya adalah fisioterapi pada rentan usia anak-anak. Fisioterapi pada rentan usia lansia, lanjut usia, namanya pediatrik dan juga geriatrik. Yang ketiga berdasarkan aktivitas. Nah ini adalah sport. Nah sport juga ada dua, ada yang sifatnya rekreasional, artinya hanya untuk hobi saja. Ada yang sifatnya kompetitif, ada sifatnya kompetitif. Oke, dua itu ya pembagian-pembagian ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan clear ya. Apa ada pertanyaan di sini untuk pembagian ini? Silakan. Silakan ya, kembali lagi ke model awal teman-teman sekalian. Kan kita sudah sepakat 2 minggu lalu ya, teman-teman harus punya respon ketika ditanya ya. Responnya boleh kalau tidak ada pertanyaan, jadi jangan terus dipancing dong. Ya, jangan dipancing dong. Ya, silakan. Enggak, langsung aja ini. Ambil. Ya. Pak, saya izin bertanya. Untuk
pembagian minat itu kan itu ya Pak, kadang kita di tengah-tengah tuh kayak mengalami kesusahan dalam kita tuh minatnya apa gitu ya Pak. Nah itu gimana Pak itu Pak? Bisa diulangi agak terputus di awal tadi. Kesusahan apa? Kesusahan dalam kayak minat kita tuh di mana itu Pak. Kan banyak juga yang kita pelajari. Nah, terkadang tuh kita susah dalam pengambilan minat kita kayak lebih ke pediatri atau ke geriatri atau apa gitu Pak. Itu gimana Pak? Oke, ya, terima kasih banyak. Yang ini kita ini aja ya, sharing pengalaman aja kalau seperti ini ya sistemnya. Nah, kalau saya memang tidak mengkhususkan dari awal, saya suka yang mana saya pelajarin semuanya sih teman-teman sekalian. Karena yang teman-teman pelajari pada perkuliahan ini semuanya basic. Nah, itu aja poinnya. Semuanya basic. Dan teman-teman butuh itu. Jadi kayak fondasi. Nah. Jadi kayak mau bikin rumah, ini masih fondasi semua gitu. Ada belum belum boleh, wah saya sukanya pediatrik, kalau ada mata kuliah yang lain saya nggak mau ikut, itu sebuah sebuah kesalahan besar banget. Big mistake kalau ada melakukan itu. Kesalahan yang gede banget melakukan itu. Karena ini semuanya masih basic. Kalau saya sukanya geriatrik saja, yang lain kalau kalian nggak mau datang kuliahnya asal-asal, wah itu bahaya banget pengusnya. Karena ingat, ya, teman-teman pelajar ini masih basic semua. Masih banyak advanced course yang harus teman-teman ikuti setelah ini. Nah, baru Anda boleh mengklaim, saya lebih suka yang sebelah sini. Nah, kalau saya lebih, ya saya pelajarin semua dulu. Saya dulu suka kardio, suka banget kardio. Karena kardio itu, apa ya, menurut saya keren pembelajarannya. Maksudnya, istilahnya bagus-bagus, nggak semua orang tahu. Jadi, bagus saja tahu jantung bagaimana pekerjaannya, bagaimana kondisi, dan sebagainya. Saya suka jantung dan paru-paru waktu itu. Lalu saya juga belajar tentang sport juga asik ya, ya punya peran seperti ini. Saya juga pediatrik, saya juga masuk juga. Jadi kalau saya lebih ke belajar semuanya ya, belajar semua yang ada saya pelajari semua karena itu masih basic semua. Nah nanti terkait dengan peminatan ya sesuai dengan kira-kira apa yang akan terjadi di depan. Jadi setelah teman-teman dapat semua nih pelajarannya tentang muskulo, neuro, kardiovaskuler, integumen, nanti akan kelihatan mana yang teman-teman, oh ini kayaknya saya cocoknya di sini nih. Misal saya nggak terlalu terlalu sama anak-anak, ya sudah teman-teman jangan paksakan untuk interest ke pediatri. Walaupun bisa namanya kesulitan komunikasi sama orang tua misalnya, tidak begitu care. Ini ada orang-orang yang tidak begitu empati atau ngomongnya nggak begitu begitu luas dengan orang tua, ya sudah teman-teman nggak usah main di sana. Atau teman-teman juga ya yang nggak suka olahraga misalnya, malas olahraga, nggak ada masalah. Ya udah teman-teman permainnya bukan di situ, bukan di olahraga. Atau ada teman-teman yang takut lihat tulangnya keluar, pendarahan dan sebagainya, ada nggak berani? Ya udah, ada mungkin mainnya tidak di hospital atau medik. Tapi sejujurnya, sekali lagi, ini terkait dengan pekerjaan ya, pekerjaan nanti setelah lulus, itu memang Anda bisa pilih, tapi ada juga momen teman-teman nggak bisa pilih itu, tiba-tiba ada pekerjaan aja di bidang pediatri misalnya, ya udah, tinggal teman-teman berdamai nggak sama diri teman-teman main di situ, kalau enggak ya udah lari, cari yang lain. Nah, saya juga sama, saya tidak pernah mengkhususkan untuk di bidang olahraga, nggak pernah sama sekali. Tapi memang pekerjaan waktu itu yang ada adalah di bidang sport. Ya udah, kita coba masukin, ternyata cocok, ternyata nyaman, ya. Lalu saya tambahkan dengan beberapa biomekanik aspek, ya udah, betul saya masuknya di sport biomekanik. Jadi saya common claim atau kalau di CV saya di kurikulum vitae itu tulisannya adalah sport biomekanik fisioterapi. Jadi bukan clinical sport ya, tapi lebih ke sport biomekanik. Memang saya suka sport, saya suka biomekanik, ya udah ternyata ada gabungannya jadi satu sama kali sport. Itu nanti setelah saya udah belajar biomekanik, saya udah belajar sport, ya saya sukanya itu ya udah saya coba temuin. Kebetulan juga ada pekerjaan ya nyambung jadi satu. Itu sih teman-teman sekalian. Tapi untuk sekarang ya you have to learn every single
apa ya, effort single competencies. Mulai dari musculoskeleton, neurologi, kardio, integrumen, pediatrik, geriatrik, semuanya harus sama. Karena ini masih basic. Jangan jangan kira ini udah advance, tapi ini masih basic semua. Dan Anda butuh basic itu semua. Untuk survive nanti ketika lulus dari program ini. Begitu ya. Baru. Baik, Pak. Oh ya, ya. Pak, itu. Biasanya untuk peminatan kayak gitu tuh nanti kita bakal ada arahan nggak sih, Pak? Kayak mungkin dari dosen PA-nya masing-masing atau bagaimana untuk kedepannya buat kita bakal kerja begitu, Pak? Dari dosen PA jelas mungkin ada ya. Dosen PA kan, Anda boleh share apapun di dosen PA. Artinya ada, Pak, saya mau masuk ke study group yang mana ya kira-kira. Bahkan study group juga boleh milih lebih dari satu kan. Jadi ada teman-teman yang ikut study group pediatrik, juga study group sport, study group yang di neuro juga boleh, nggak ada masalah. Karena semuanya masih basic knowledge semua di sana. Cuma dipelajari lebih dalam saja. Nah, ingat peminatan sekali lagi memang bedain ya. Memang harus kita bedakan antara peminatan dan juga spesialisasi. Nah, yang saya lihat sekarang, teman-teman itu menganggap ini sebagai spesialisasi. Sehingga teman-teman punya otoritas lebih dibandingkan yang lain melakukan itu. Ngerti ya, saya? Jadi, Anda udah ikut study club pediatrik nih. Nanti ketika ada orang di luar study club melakukan itu, teman-teman marah gitu. Loh, ini kan harusnya kan kami yang pediatrik. Enggak, Anda belum punya otoritas apapun. Ini baru peminatan, ini baru interest aja. Belum punya otoritas untuk menghalangi orang untuk bekerja di bidang itu ataupun mengklaim Anda yang paling hebat di bidang itu. Yang pertama ya, bedain dulu antara interest dan juga spesialisasi. Nah, nanti Anda maksud mana? Ya, dosen pasti nanti akan mengarahin. Ya. Sama dilihat dari nilai dulu mesti ya. Anda lihat nilai kardiovaskularnya gimana, nilai integrumennya gimana, nilai. Tapi itu mungkin di akhir. Ya, pasti PA akan mengarahkan kira Anda cocoknya di bagian mana. Tapi sekali lagi, cocok tidak cocoknya tergantung pekerjaan sih kalau saya lihat ya. Karena sekali lagi kita keluar itu teman-teman sekalian. Ya. Itu dokter umum levelnya. Itu dulu yang diperhatikan. Anda bukan keluar jadi fisioterapi spesialis anak, enggak, belum sampai sana. Jadi Anda keluar tuh dokter umum gitu. Anda keluar sebagai fisioterapis yang umum. Nah, ini kelebihannya apa? Kelebihannya kalau teman-teman bisa bebas masuk ke range manapun gitu. Karena Anda tidak ada labeling apapun. Anda cuma minat saja di sana. Anda cuma interest saja di sana. Anda cuma tertarik saja untuk belajar di bidang tertentu. Tapi Anda tidak menutup itu. Sebagai teman-teman bisa Pak Syakib, Wakil Ketua IVI, atau Wakil Ketua PERVI. Sekarang ya Pak Syakib. Sebelum sebagai Wakil Ketua PERVI, beliau sebagai Ketua Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia. FHI. Dulunya, waktu lulus sebagai fisioterapis itu dia nggak suka pediatri. Dia sukanya bukan di pediatri, tapi dia sukanya di muskul atau neuro. Dia nggak suka pediatri. Ya. Tapi ketika ke Jakarta, lalu ada pekerjaan itu, ya dia ambil pekerjaan itu, ternyata dia menemukan sisi lain yang, oh ternyata pediatri ini bisa kita eksplor. Kenapa? Karena memang pediatrik yang didapatkan di kampus itu masih basic teman-teman sekalian. Ketika teman-teman terjun ke lapangan, ada masuk ke ruang kerja, nah kelihatan tuh apa whole picture-nya kelihatan. Jadi gambarnya lebih besar, gambaran itu lebih besar. Oh, ternyata pediatrik seperti ini bentuknya. Oh, ternyata bisa kok kita explore. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu yang membuat saya tidak pernah, kalau saya pribadi ya, tidak pernah membatasi teman-teman kira-kira mau ambil yang mana. Coba aja dulu semuanya, karena kita masih basic. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika lulus teman-teman udah ngerasa sebagai expert. Oh, saya adalah fisioterapis yang expert di bidang pediatrik. Ketika ada tawaran pediatrik, Anda tolak gitu. Oh, saya ini enggak, saya ini pediatrik fisioterapi, enggak itu. Nah, itu yang mungkin perlu kita luruskan teman-teman sekalian. Beda sama dokter yang butuh waktu sekitar 3 tahunan untuk residen. Ya. Jadi masuk dokter spesialis itu juga susah. Jadi kalau kita lihat dokter ya, dokter koas selesai ya 1 tahunan lebih sampai kita nanti profesi lulus jadi dokter umum, nah mereka baru kuliah lagi untuk ngambil spesialis. Ada waktu lagi tuh untuk ngambil spesialis. Setelah itu mereka baru punya otoritas ya dan klaim diri bahwa saya lulus spesialis di bidang anak.
dokter spesialis bedah anak, ya, dokter spesialis anak ini, teman-teman sekalian, ya, dia nggak akan main-main lagi di muskuloskeletal, ortopedik, dia nggak akan main lagi di sana. Dia nggak akan lagi main di spesialis bedah kelamin, nggak mungkin. Dia akan fokus pada pediatric case aja. Dan dia udah punya advance knowledge, dia juga otoritas buat itu. Nah, kita belum di sana. Jadi siapkan teman-teman untuk semua ini siap semuanya. Karena lihat untuk kemungkinan teman-teman masuk ke ranah-ranah ini. Ya, jadi jangan overclaiming ya, jangan overclaiming. Oh, saya ini udah pediatrik nih, saya udah geriatrik nih, saya nggak mau lagi masuk yang lain. Saya udah sport nih, saya nggak mau lagi masuk yang lain. Itu akan menjerumuskan teman-teman ke jurang terdalam dari profesi ini. Oke, begitu ya. Siapa namanya? Arum. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yes, welcome. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Yang lain, silakan ada pertanyaan. Oke, saling sini lagi ya, teman-teman. Ya. Nah, oke. Ini masih sama ya, masih di bab 2. Cakupan dan juga pelayanan masih di sini lingkupannya, cakupan dan pelayanan. Ya, sekarang saya masuk gini. Pelayanan fisioterapi dikembangkan dalam lingkup promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitatif. Yang saya lihat di sini ya. Lingkupnya adalah promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitatif. Sehingga sebenarnya kita punya lingkup yang besar, spektrumnya gede. Tidak cuma kuratif dan juga rehabilitatif. Saya nggak akan ulang apa itu kuratif, apa itu preventif ya. Ini teman-teman udah tahu pasti. Jadi kita punya space yang cukup besar untuk melakukan promosi. Promosi apa? Promosi tentang kesehatan yang memang relate dengan fisioterapi. Contohnya misalnya pencegahan untuk sport injuries misalnya. Atau pencegahan bagaimana anak-anak itu bisa improve untuk development-nya. Jadi anak kecil bagaimana biar cepat untuk biar pas di milestone-nya. Jadi misalnya anak usia setahun harusnya bisa jalan, anak usianya harusnya bisa merangkak. Bagaimana biar bisa sampai di milestone itu. Itu maksudnya promotif. Kalau prevention, pencegahan, ya tadi saya bilang pencegahan cedera, pencegahan dari PPOK, pencegahan ini, pencegahan itu, termasuk kalau proaktif itu pengobatannya, teman-teman sekalian, sudah terjadi ya, kalau proaktif itu sudah terjadi, kalau rehabilitatif itu sudah dilakukan proaktif, tinggal di rehabilitasi, maintenance. Jadi prevention ini lebih ke develop ya, meningkatkan kemampuannya, dia nggak sakit, tapi dia develop supaya tidak injuries. Kalau proaktif itu lebih ke restoration, ya, mengembalikan yang salah, ya, kuratif. Kalau rehab itu adalah lebih ke point maintenance. Oke, kalau kita balik lagi ya ke definisi yang diterbitkan oleh WCPT di tahun 2016. Nah, tingkatannya bisa di puskesmas. Teman-teman boleh saja masuk di puskesmas di sini, puskesmas atau di rumah sakit. Atau di rumah sakit khusus, ini bedanya apa? Contoh misalnya rumah sakit, kalau rumah sakit yang nomor 2 ini, atau rumah sakit umum ya. Misalnya RSUD, rumah sakit umum daerah mana, rumah sakit umum daerah mana, RSUD, atau rumah sakit khusus. Ini contohnya rumah sakit khusus ortopedik. Seperti di Solo ya, di sebelah UMS itu rumah sakit khusus ortopedik. Atau misalnya di rumah sakit lab, rumah sakit khusus. Apa namanya kusta atau di rumah sakit paru balai paru itu namanya rumah sakit khusus ya. Atau pelayanan fisioterapi di praktek mandiri. Nah, teman-teman harus mengabelkan diri sebagai praktek mandiri, bukan klinik ya teman-teman ya. Klinik itu definisinya itu adalah sebuah tempat pelayanan kesehatan yang terdiri dari multidisciplinary ilmu dari health provider. Jadi ketika Anda bilang klinik, isinya nggak boleh cuma fisio saja. Artinya ada dokternya, ada perawatnya, ada apotekernya, ada fisioterapisnya, namanya klinik. Dia lebih integratif multidisciplinary ilmu.
Jadi kalau teman-teman hanya buka di rumah, isinya cuma ada satu saja, teman-teman sendiri, hanya adalah private clinic atau praktek mandiri. Oke, jadi Anda nanti buka pelangnya itu adalah praktek mandiri atau bukan klinik fisioterapi, itu nggak boleh. Karena klinik itu secara terminologi dan juga secara aturan dari Kemenkes, ya, ataupun dari apa namanya dinas kesehatan daerah, itu semua tempat pelayanan yang kita treatment. Ya, ada dokternya, ada perawatannya, ada ininya, ada apotekernya, ada fisioterapisnya, ada ini administrasinya, itu namanya klinik. Kalau cuma satu saja namanya praktek mandiri. Anda boleh lihat nih di beberapa rumah, kalau misalnya dokternya membuka pelayanan di rumah, namanya ada praktek dokter, ya, praktek mandiri dokter siapa, praktek mandiri, ya, praktek dokter, dokter juga sama, praktek fisioterapis kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman yang kita bisa lakukan, itu kita masuknya di puskesmas, RSU umum, RSK rumah sakit khusus, dan juga private clinic. Empat itu yang kita bisa masukkan. Menurut ini ya, menurut dari apa namanya PMK ini. Lalu di pelayanan, ya ini biasa rawat jalan. Delapan ini Anda bisa baca ya, kali ini sangat ini nanti lah belum sekarang Anda baca ini. Rawat inap, rawat jalan, dan sebagainya. Nah, ini. Lalu yang ketiga adalah proses pelayanan. Lihat. Nah, di sini, di proses pelayanan, teman-teman sekalian, ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ya, kita lihat adalah asesmen pasien. Yang kedua adalah kerjakan diagnosis. Yang ketiga adalah perencanaan intervensi. Yang keempat, intervensinya apa. Yang kelima adalah evaluasi dan juga komunikasi dan juga edukasi. Terakhir dokumentasi pastinya. Ini ada 7 proses yang harus kita lakukan dalam menangani pasien. Nanti ini akan banyak dibahas di semester-semester berikutnya. Ini cuma kulitnya saja. Pada balik yang pertama, assessment. Ya, assessment ini kalau dalam bahasa Inggrisnya penilaian ya teman-teman ya. Ya. Bahasa Inggrisnya mungkin penilaian atau pemeriksaan juga bisa. Ya. Penilaian atau pemeriksaan, assessment. Ini banyak sekali isinya. Ya. Ini banyak sekali isinya. Dan harus dipastikan assessment-nya bentuknya untuk melihat diagnosa fisioterapi ataupun diagnosa klinisnya. Ini memang harus nanti direlatkan dengan case-nya apa. Nanti semester 5 lah ketemu sekali lagi di komprehensif booster semester. Jadi pertama tuh assessment, itu hal yang paling pertama. Anda juga ke dokter ya, itu juga sama. Ketika pertama tuh assessment. Ditanyakan history taking-nya, riwayat penyakitnya apa. Riwayatnya A, B, C, D. Setelah itu, ya, kita akan melakukan diagnosis. Penegakan diagnosa. Nah, penegakan diagnosanya berbeda dengan diagnosanya medical doctor. Kalau medical doctor pakainya ICD, International Classification of Disease. Kalau kita pakainya ini, International Classification of Counseling, Disability, and juga Health, ACF. Kalau medical doctor pakainya International Classification of Disease. Oh, ini penyakitnya ini jantung koroner. Oh, ini penyakitnya ini tipes. Oh, ini penyakitnya dalam darah. Itu disease-nya, penyakit. Kalau kita adalah mengklasifikasi functional disability ya, dan juga health ini functional disability and health pakainya ICF itu bedanya teman-teman sekalian. Jadi diagnosanya beda. Kalau dokter pakainya ICD, kita pakainya ICF. Yang intinya semuanya berdasarkan dari keragaman fungsi ya, seperti yang di awal kemarin ya, makna and function. Nah, ini ICD yang saya bilang tadi. Lalu merencanakan fisioterapi, merencanakan intervensi. Nah, kira-kira apa rencananya? Nah, ini nanti banyak rencananya, teman-teman.
ada rencana untuk jangka panjang, ada rencana jangka pendek. Rencana jangka panjangnya apa? Rencana jangka pendeknya apa? Nah, setelah itu intervensinya, baru intervensinya apa? Apa intervensi fisioterapisnya? Kelima, ya, evaluasi. Nah, fungsinya evaluasi ini adalah untuk melihat ada tidak perubahan outcome-nya. Ada tidak perubahan outcome sebenarnya. Misalnya, outcome-nya itu adalah peningkatan kecepatan berjalan. Nah, kira-kira setelah kita berikan intervensi ya, dengan protokol fisioterapi, nambah nggak kecepatannya? Kalau kecepatannya nambah, berarti nanti saya evaluasi, oh menambah kecepatannya. Bagus, diteruskan lagi. Atau diganti, atau tambah dosisnya. Itu namanya evaluasi dan juga re-evaluasi. Jadi, fungsinya evaluasi ini untuk mengetahui program yang kita berikan itu sudah efektif atau belum ke pasien. Kalau sudah, pilihannya ditambahkan atau ditingkatkan dosisnya. Kalau belum, ya itu pilihannya ditingkatkan dosisnya atau diganti program. Itu fungsinya re-evaluasi. Ini cukup esensial ya poin ini evaluasi. Lalu komunikasi dan edukasi, kita butuh jelaskan apa namanya ke pasien penyakitnya ini jenisnya apa. Apakah penyakit-penyakit yang jenisnya dapat disembuhkan? Seperti misalnya fraktur. Kalau fraktur itu bisa disembuhin ya. Ada waktu untuk sembuh. Atau dia penyakit-penyakit yang sistemnya metabolik. Ya. Lebih ke metabolik. Misalnya bisa diabetes, osteoartritis, atau gangguan-gangguan seperti stroke, CP yang memang nggak bisa sembuh. Itu hanya bisa untuk meningkatkan quality of life. Nah, itu butuhnya komunikasi dan edukasi. Nah, dengan komunikasi dan edukasi ini, kita nanti akan punya persamaan ekspektasi. Jadi ekspektasinya sama. Jadi si pasien punya ekspektasi, ya, pasien punya ekspektasi, saya itu akan segini levelnya. Sembuhnya itu segini. Sama dengan ekspektasi yang dikenangkan oleh fisioterapisnya. Nah itu penting banget menurut saya. Itu hal yang cukup esensial. Ada kalau tidak, jadi berbahaya. Sebagai contoh, pasien cerebral palsy yang mana nggak usah sembuh pasien itu, ya yang saya bisa lakukan adalah ingin meningkatkan quality of life-nya saja, hanya quality of life-nya saja, quality of life. Sembuhnya itu artinya cerebralnya itu yang palsy, yang lumpuh, otaknya lumpuh tadi itu nggak bisa sembuh. Tapi kalau movement dan juga function-nya itu kita maintenance dan kita tingkatkan quality of life-nya. Apa itu quality of life? Yang awalnya dia mungkin hanya bisa duduk, tapi sekarang udah bisa berdiri, berjalan. Nah, itu udah quality of life. Yang dulunya berjalannya menggunakan bantuan, sekarang nggak perlu bantuan, itu quality of life. Tapi cerebralnya yang palsy itu nggak sembuh. Butuh disamakan persepsinya. Kalau enggak nanti si pasien akan berharap too much ke kita. Berespektasi terlalu tinggi. Itu berbahaya untuk teman-teman semua. Pasien dengan osteoartritis misalnya, degenerative disease yang itu enggak juga enggak akan bisa sembuh dia. Kalau sudah apa namanya persendian itu mengalami osteoartritis, ya sudah kalau selamanya akan osteoartritis. Enggak bisa kita tambahkan synovial fluid dengan itu. Itu ya ekspektasi ya. Yang terakhir adalah dokumentasi. Nah ini penting sekali. Dokumentasi ini kalau di rumah sakit ada namanya medical record atau rekam medik. Yang mana setiap teman-teman melakukan intervensi, memberikan program, melakukan assessment, menegakkan diagnosa, terapi, maka teman-teman wajib melakukan dokumentasi. Ditulis ya. Tulis semuanya, dirapikan, dimasukkan dalam medical record. Ya itu penting supaya apa teman-teman nanti tidak malpraktek, dituduh malpraktek karena teman-teman punya dokumentasi yang rapi. Misalnya nanti pasien datang, Pak, saya kemarin patah tulang terapi atau fisio dengan bapak ini kok jadi patah lagi gitu. Nah
Kita harus lihat dulu nih apa yang kita lakukan. Maka nanti dilihat rekam medisnya, dokumentasinya. Kita melakukan sesuai dengan prosedur apa tidak? Dilakukan sesuai dengan prosedur apa tidak? Ya, itu di mana dari dokumentasi tentu. Kalau kita bilang kalau kita nggak punya dokumentasi, ya udah pasti Anda akan menjadi pihak yang bersalah. Karena Anda tidak bisa menunjukkan bukti terbaliknya dari aduan pasien. Oke, itu penting. Memang banyak Pak kasusnya. Cukup banyak. Contoh kita menggunakan laser. Ya. Dengan laser tiba-tiba burn, terbakar lasernya di kulit pasien. Pernah Pak, pernah banget banyak. Jadi lihat dokumentasinya. Teman-teman melakukan pemeriksaan dulu apa tidak? Artinya dicek ya, ditanya nggak bahwa Bapak ini menderita diabetik misalnya. Kalau pasien itu diabetik, maka respon sensorik terhadap panas dinginnya itu berkurang. Jadi dia nggak ngerasain barang ini panas. Tapi tiba-tiba kebakar aja. Nah, kita menanyakan apa tidak? Nah, itu akan tertera di dokumentasi bahwa kita sudah menanyakan diabetiknya, ternyata diabetiknya negatif. Atau aman kali ya? Lalu kita menggunakan misalnya dosisnya sekian, dosisnya ini aman dosisnya, berarti memang itu tidak melakukan di luar prosedur. Memang itu kecelakaan ya by accident aja, ternyata seperti itu. Tapi semua prosedurnya benar. Ya, itu banyak terjadi teman-teman. Cukup banyak terjadi. Maka kita butuh dokumentasi yang lama. Itu mengapa teman-teman itu boleh praktek ketika sudah punya STR atau surat tanda registrasi. Selama teman-teman belum punya STR, teman-teman masih dipembantukan saja. Misalnya teman-teman ikut kegiatan apa, teman-teman melakukan video, nah teman-teman itu harus diawasi, harus under supervisi. Harus dalam pengawasan, nggak boleh dilepas. Karena kalau ada apa-apa, teman-teman tidak punya, tidak bisa digugat. Ini tidak bisa digugat. Jadi Anda dapat langsung masuk ke hukum, karena Anda tidak punya legal standing untuk melakukan tindakan. Misalnya nih, Anda baru S1, ya, Anda baru S1 semester 7 atau semester 5 nih, sudah belajar tentang manual terapi misalnya. Lalu di rumah Anda melakukan itu, manual terapi. Tiba-tiba pasiennya meninggal. Anda akan masuk hukum, karena Anda belum legal. Apalagi tanpa dibawa pengawasan. Itu penting dokumentasi. Ya, jadi tunggu saja sampai selesai, Anda sudah S1, sudah profesi, sudah punya STR, surat tanda registrasi, dan sudah punya surat umum praktek, SIP. Maka itu aman semua. Oke? Okay? Ya, apalagi ya, kita bisa lihat dari sini ya. Ini yang saya bilang tadi ya teman-teman, ICD. Ini yang digunakan oleh dokter misalnya. ICD. Teknologi. Ini apa namanya. Nah, ini nanti kode-kode ini nanti dimasukkan ketika teman-teman di rumah sakit. Nanti ketika teman-teman di rumah sakit, teman-teman masukin ini nih, kode-kode ini. 9328, 9329, 9331. Ini adalah kode dari ICD. Skip aja, kalau teman-teman masih jauh ke sini. Nah, ini yang paling ilet ya. Teman-teman harus bikin namanya informed consent. Informed consent itu adalah persetujuan untuk diberikan fisioterapi. Teman-teman setuju atau si pasien itu setuju apa tidak diberikan tindakan fisioterapi. Itu poin juga itu penting teman-teman. Persetujuan itu. Si apa namanya, si pasiennya setuju apa tidak. Contohnya kalau pernah nonton film, ada film tentang dokter gitu, di
namanya film apa ya, saya lupa. Film-film dan dokter ya, waktu itu ada perselisihan ada seorang anak pejabat gitu di lokasi lalu meninggal dunia, lalu si pejabatnya nuntut ya. Nah, untung saja dokternya sudah melakukan tindakan inform consent. Jadi si anak itu sudah menandatangani perjanjian, apapun yang terjadi ini apa ke tindak saya. Keamanan rumah sakit itu. Itu namanya inform consent. Sama juga teman-teman, jangan lupa ini inform consent, teman-teman. Jangan lupakan inform consent. Kalau ada apa-apa nanti di kemudian hari, teman-teman punya pegangan nanti. Ini sisanya ini lebih ke teknis ya teman-teman ya, jadi lebih ke teknis ya, nanti mungkin teman-teman pelajari ketika masuk ke rumah sakit dan sebagainya ya, terkait dengan sarana prasarana ini saya rasa belum 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 jadi PMK ya. Bisa lihat formnya di sini, anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fungsional, pemeriksaan sistemik, pemeriksaan khusus, ya, dapat penunjangnya, diagnosa, program pencegahan terapi, intervensinya, evaluasi, ini nama-nama. Ini rujukan, saya rujuk yang saya bilang kemarin. Oke, ini form-form saja ya, teman-teman sekalian. Ini yang harus diisi sebagai dokumentasi misalnya. Contoh perbuatan intervensi motorik terapi. Ini contoh inform consent teman-teman sekalian. Nanti juga harus mengisi ini inform consent. Ini bisa. Yang pertantangan di bawah ini namanya siapa, umurnya siapa, telah menerima memahami informasi ini dengan mencakup tujuan dan sebagainya. Nah, ini menyatakan persetujuan dilakukan tindakan utopi, lalu ini dibuat tanda tangan. Nah, ini penting sekali. Dari kemungkinan dari jembatan hukum. Inilah isi dari PMK 65 yang menjadi bahan pegangan fisioterapi Indonesia sekarang. PMK 65 tahun 2015. Ini turunan dari apa yang telah ditampilkan atau apa yang telah dijabarkan di WCP. Itu teman-teman semuanya. Ada pertanyaan? Silakan coba di apa namanya teman-teman lihat-lihat lagi apa yang mau ditanyakan. Saya ingin sebentar ya. Silakan. Pak, saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Apa mau? Tadi kan saya melihat di PPT juga di peraturan menteri ini ada tentang pelayanan di puskesmas ya Pak. Nah, berdasarkan yang saya amati di puskesmas daerah saya itu pelayanannya secara umum saja belum seintens di rumah sakit. Nah, pertanyaan saya apakah memang fisioterapis yang ditempatkan di puskesmas itu masih yang secara umum seperti dokter umum gitu, belum sampai ke spesialisasi gitu. Oke. Saya jawab dulu dari belakang nih, bahwa mau dia di rumah sakit, mau dia di puskesmas, nah, terapisnya sama semua, umum semua gitu. Jadi nggak ada yang spesialis. Gitu. Ini nggak ada yang spesialis. Jadi nggak ada yang belum ada, ya, belum ada di rumah sakit manapun fisioterapis itu yang spesialis. Kecuali 5 orang saja, itu pun masih ditunjuk ya. Jadi di tahun 2017 kalau saya nggak salah ada penunjukan atau ada penghargaan spesial istimewa kepada 5 orang fisioterapis yang mendapat gelar spesialis. Tapi ini tidak ditempuh dengan pendidikan, tapi dengan penghargaan melihat jasa mereka ya kepada perkembangan kemajuan fisioterapis. Ya, diberi gelar spesialis 5 orang. Tapi kalau ditanya Pak bagaimana untuk mengikuti jenjang mereka, kuliahnya di mana? Tidak ada kuliahnya. Hanya diberikan saja. Ya, diberikan penghargaan karena memang beliau-beliau itu memang berkontribusi besar terhadap perkembangan keilmuan.
Ada 5 orang waktu itu, kalau saya tidak salah, 5 orang. Nah, artinya selain 5 orang ini, kita nggak punya lagi spesialis. Dan kelima-limanya tidak di rumah sakit nih, tapi banyaknya di akademik. Banyaknya di akademik. Sehingga nggak ada sebenarnya Mas Wahyu, fisioterapis yang berspesialis. Ya, jadi walaupun di puskesmas, walaupun di rumah sakit, sama saja. Levelnya sama-sama seperti dokter umum semua kita. Levelnya masih di sana. Memang kalau misalnya dia udah apa namanya lama bekerja di misalnya di ortopedi, lama bekerja di apa namanya dengan paru, mereka akan punya kemampuan lebih. Ya, kenapa? Karena mereka berlatih di sana, ada pelatihannya yang intens, yang masif, yang berkala di rumah sakit itu, dan mereka juga punya pengalaman yang lebih jauh lebih banyak karena banyak pasien-pasien dengan levelnya muskular ortopedik ataupun paru, sehingga mereka punya ilmu lebih, keilmuan ya, ilmu lebih terkait dengan pemerintahan itu. Tapi apakah mereka sudah spesialis? Belum. Karena spesialis itu tadi saya bilang harus ada apa namanya pendidikan formalnya. Walaupun sudah 20 tahun misalnya di paru, ya belum bisa dikatakan spesialis paru. Belum bisa. Belum bisa. Tapi yang expert di bidang paru bisa. Boleh. Jadi dia punya kemampuan lebih, bisa. Tapi apakah dia punya otoritas untuk mengklaim diri sebagai orang yang spesialis paru, yang lain ini nggak boleh masuk ke paru, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Ya. Gitu. Nah, itu bedanya. Nah, kenapa di puskesmas itu pelayanannya masih umum, karena memang di puskesmas itu memang tingkat satu masalahnya. Jadi dia pelayanan kesehatan tingkat satu, yang mana pasien-pasiennya pun adalah dengan keluhan-keluhan dengan kondisi-kondisi ringan. Maka terlihat seperti fisioterapisnya itu umum-umum saja melakukan tindakan. Karena memang pasien entry levelnya itu entry levelnya ringan. Kalau dia sudah berat, misalnya fraktur nih, tidak akan mungkin di puskesmas, pasti akan dirujuk ke rumah sakit yang level lebih tinggi lagi, yang lebih advance. Di sana, ya, bercokol fisioterapis yang sudah berpengalaman untuk menangani misalnya masalah ortopedi. Tapi apakah dia punya spesialisasi? Tidak, sama saja dengan di puskesmas. Tapi memang dia lebih punya pengalaman. Nah, itu kekurangan yang harus saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan profesi. Kekurangan yang harus saya sampaikan tentang profesi kita, bahwa kita kurang itu. Tapi apakah kita sudah melihat ke sana? Sudah sekali. Blueprint-nya sudah ada, bahwa kita akan lanjut ke pendidikan spesialis. Dengan cara mendirikan S2 dulu, mungkin di UMS ya, karena di UMS yang sudah eligible ya, sudah bisa dilakukan, tinggal diajukan. Keduanya muncul, nanti baru lanjut lagi untuk yang spesialis. Nantinya teman-teman itu yang masuk ke fisio itu seperti dokter. Apa maksudnya gimana Pak seperti dokter? Jadi dari 0 tahun sampai lulus profesi, jadi satu paketnya. Jadi nanti adalah program studi pendidikan fisioterapis. Ya, sama seperti ini ya, sama seperti dokter, itu adalah pendidikan dokter. Pendidikan kedokteran gigi. Pendidikan kedokteran umum. Nah, prodinya seperti ini. Skripsi, lanjut lagi koas. Sama juga teman-teman seperti itu. Tapi sekarang masih harus daftar lagi untuk profesi. Jadi ada kesempatan teman-teman yang S1 itu nggak lanjut profesi. Tapi nantinya ke depan, beberapa tahun lagi itu, ya harus lanjut lagi. Karena teman-teman S1 kalau nggak profesi mau jadi apa? Akan berhenti. Kalau kita bilang sebagai ini ya, tenaga fisioterapis ya, tapi kalau dia mau lagi sebagai peneliti, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau tidak lanjut profesi, jadinya berhenti di tengah-tengah. Sama seperti dokter, seperti anak dokter berhenti, nggak koas lagi, nah kayak gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa praktek. Itulah profesi kita. Aduh Pak, berarti masih jauh ya Pak? Betul, masih jauh teman-teman. Tapi progresnya lumayan, sangat progresif. Sebagai contoh, 2008, ya 2013 saya lulus kuliah, waktu itu S1,
atau 2019 lah, 2019 selesai D3, itu kita berada di posisi yang mana saya kuliah D3, tapi nggak ada S1-nya, ngerti nggak? Saya kuliah di sebuah prodi yang masih D3, tapi S1-nya nggak ada. Anda udah bayangin ya, betapa betapa ketar keternya kita waktu itu. Jadi saya kuliah D3, yang mana jenjang berikutnya tuh stop, udah berhenti, ya D3 aja gitu. Mentok-mentok D4, yang masih diploma juga. Dan coba ini ya, kegalauan mungkin waktu itu di teman-teman D3, ya udah masuk D3, masih udah ini pasti akan kerja, ini udah gak mungkin lagi kemana-mana. Pasti akan masuk ke rumah sakit. Karena jenjang S1 dia belum ada. Nah, hal ini juga berlaku ke teman-teman, tapi dengan situasi yang berbeda. Teman-teman lulus dari kedokteran, dari ini profesi, jadi seorang fisioterapis, itu belum ada spesialisasi. Yakinlah, pasti akan ada teman-teman sekalian. Sama seperti saya yakin, waktu D3, S1 pasti akan ada. Dan buktinya ada. Ya. Dan untungnya adalah kita berada di zaman-zaman awal. Kita ada di zaman-zaman awal. Ada pertanyaan? Pak, maaf izin bertanya sekali lagi. Malah, silakan. Tadi kan ada perihal mengenai surat legalisasi izin praktek mandiri ya Pak. Nah, untuk mendapatkan itu bagaimana ya Pak? Ya? Oke, saya lanjut tadi ya. Jadi kita tuh masuknya di, sebelum saya jawab pertanyaan Wahyu, kita masuknya di awal. Ya, masuknya tuh memang di kalau kita bikin timeline-nya timeline awal dari perkembangan terapis. Ya, kayak asal dikelal awalun lah, kalau misalnya di Islam ya. Orang-orang yang baru memeluk Islam pertama, kita samakan habisnya. Kenapa? Ya, ini sama seperti dokter-dokter dulu yang belum punya spesialis. Jadi baru membentuk ini masih di generasi awal. Dan itu keuntungan untuk kita untuk maju. Kita belum punya dokter fisioterapis yang spesialis. Anda bayangin kalau teman-teman masuk ke dokter lah. Bayangin nih, Wahyu masuk ke dokter lah. Anda masuk spesialis. Ya udah banyak yang spesialis. Tapi spesial, oke okay, oke. Okay. Udah banyak yang spesialis. Tapi jadi konsultan, jadi habis spesialis ada konsultan, juga udah banyak yang masuk. Habis konsultan saya mau masuk misalnya dokter S3, juga udah banyak yang dokter. Oke Pak, saya mau jadi profesor Pak, juga udah banyak dokter yang profesor. Jadi untuk apa namanya menjadi di top position tuh di kedokteran tuh memang butuh effort yang luar biasa. Anda S1 tok, S-ket nggak cukup, harus koas. Anda dokter tok, dokter umum juga nggak cukup, harus spesialis. Anda spesialis aja juga nggak cukup. Saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi itu, jadi banyak udah dokter itu udah banyak banget, dokter spesialis sudah banyak, dia jadi konsultan juga udah banyak konsultan, dia ambil S3 juga udah banyak kayak S3, profesor juga udah banyak, mau di pol-polin pendidikan dokter itu udah banyak yang sampai di level itu. Nah, opportunitiesnya di kita nih di fisioterapis belum banyak nih, bahkan belum ada. Jadi lihat ya. Anda masuk nih sekarang, Anda masuk satu, keluar jadi profesi, ya, jadi seorang profesi fisioterapis. Itu juga belum banyak ya, jadi profesi fisioterapis. Itu juga belum banyak tuh, di level dokter umum ya teman-teman masih belum banyak saya ingat. Apalagi nanti teman-teman ambil spesialis kalau ada, makin lebih sedikit lagi nih. Apalagi teman-teman nambah S2. Makin lebih sedikit lagi jumlahnya. S3 makin lebih sedikit lagi.
makin makin terpantau teman-teman. Mungkin bisa ditempa pakai jari nih, fisioterapis ada S3, pakai jari teman-teman sekalian. Jadi fisioterapis ya yang udah profesi mengambil S3 itu bisa ditempa pakai jari di Belanda. Dan Anda kalau mau ngebut melakukan itu, Pak, abis ini saya mau ambil profesi, abis ini saya mau ambil S2, abis itu saya mau ambil S3, masih bisa waktunya. Ya, gimana bisa aja, Pak? Ya, teman-teman sekarang umur adalah 17-18 tahun ya. 18 tahun ya. Lulus di umur 21 tahun misalnya. Ya, 21-22 teman-teman lulus. Profesi setahun, 23 teman-teman mendapat gelar profesi. 23 nih, gelar profesi. Ambil S2 misalnya di luar negeri setahun. 24 udah S2. 24 udah S2. Ada lagi S3 di luar negeri juga misalnya 3 tahun. 27 di S3. Jadi Anda di umur 23 tahun, berarti udah doktor. Dengan profesi. Jadi doktor, tapi udah sebagai fisioterapis. Nah, umur 27 kayak gitu. Teman-teman gak usah melamar kerja. Gitu. Semua kampus pasti akan nelfon. Semua klinik pasti akan nelfon buat teman-teman gabung. Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa kedokteran di umur 27, S3 udah banyak. Oke, begitu ya. Jadi kalau kita compare dengan dokter tadi, ya, 27 tahun, S3, dokter banyak sekali. Ya. Jadi intinya teman-teman tinggal belajarnya yang giat. Belajar yang giat, ya, nge-push diri lebih kuat, jadi teman-teman sekalian. Nggak usah bingung cari kerjaan. Itu enaknya kita hidup di generasi awal perkembangan fisioterapis. Enaknya di situ. Teman-teman masih punya kemampuan itu semua. Kenapa kan? Karena entry level teman-teman ini yang paling tinggi sejak angkatan pertama. Jadi kita tuh buka S1 di tahun 93. Saya masih 23 tahun. Teman-teman belum lahir. Masih. Di situ buka tahun 93. Ya, 93 nih buka ini. Bukanya. Jauh dong, Pak, dan dokternya. Jauh lah, jauh sekali. Bu Ainun, itu udah kuliah kedokteran. Bu Ainun loh. Tahun berapa tuh Bu Ainun hidup? Kita baru buka fisio tahun 93. Tahun 93 baru buka fisioterapi sama sekali. Jadi masih muda banget ilmu ini. Ya, ini masih muda. Teman-teman kalau mau improve, mau ngejar ini bisa banget. Dan sejak tahun 93 sampai tahun 2021 ini, entry level tertinggi ini ya teman-teman ini. Yang punya pasien grade paling tinggi ya teman-teman ini. Semakin tahun semakin tinggi. Ini ya, kalau dibandingkan sama kakak-kakak yang kita bawa, dibandingkan angkatan saya, oh jauh sekali internetnya. Kesulitan teman-teman masuk fisio itu jauh sekali lebih sulit sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. PDS di one day service, kita masuk di urutan ketiga atau keempat yang paling susah masuknya di kantor umum, gigi, farmasi, fisio, nomor 3, nomor 4. Jadi the most difficult yang keempat, lima besar lah, lima besar yang paling susah masuk juga. Apa efeknya? Ekspektasi kami semua nih, sekarang yang duduk di sini, itu tinggi banget teman-teman semuanya. Tinggi banget teman-teman semuanya. Tinggi sekali. Karena emang entry levelnya tinggi sekali. Jadi makanya kita sangat berekspektasi tinggi, mau dari keaktifan,
bagaimana teman-teman berdiskusi, itu kita kasih ke sini. Ya, karena emang teman-teman nilai pasti nilainya tinggi-tinggi masuk ke sini. Nah, saya akan jawab dengan Wahyu. Pak, gimana Pak untuk dapat izin praktek? Ini sebenarnya materi di selambit semester, tapi nggak masalah. Kita spoiler sedikit. Ketika teman-teman lulus S1 ya, dan lanjut profesi, Anda akan dapat sertifikat profesi. Sertifikat ini nanti akan kita upload ya, bersama dengan hasil ujian kompetensi. Ya, teman-teman lulus itu dapat sertifikat profesi dan teman-teman juga dapat ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi ini kalau lulus teman-teman dapat itu ya, sertifikat ujian kompetensi dan juga sertifikat profesi. Nah, dua ini nanti dijadikan satu untuk mendapatkan namanya STR. Surat tanda registrasi. Jadi Anda terregistrasi ya legal di Indonesia sebagai seorang profesi fisioterapis. Pak dokter punya juga STR. Pernah apoteker punya juga. Jadi setiap profesional di rumpun kelima apapun itu harus punya namanya STR, surat tanda registrasi. Yang pertama. Nah, STR ini nantinya diterbitkan oleh pusat. Ya, Majelis Tinggi Kesehatan Indonesia atau MTKI. Dikeluarkan tuh si STR. Dan namanya STR ini berlakunya 5 tahun dan akan terus diperbaharui. Bagaimana Pak cara memperbaharuinya dengan portofolio? Apa itu portofolio? Mengumpulkan sertifikat-sertifikat dan juga logbook-logbook kegiatan. Sertifikat apa Pak? Bisa di bidang akademik. Misalnya teman-teman kuliah lagi, itu ada sertifikatnya. Masuk dalam penilaian. Anda ikut seminar, Anda ikut workshop, Anda ikut pengabdian masyarakat, Anda melakukan pelayanan di rumah sakit. Nah, ini dihitung semua nih poin-poinnya. Kalau poinnya cukup, teman-teman dapat STR baru. Kalau teman-teman poinnya nggak cukup, teman-teman ujian kompetensi lagi. Sudah, begitu ya. Nah, dapat STR nih, berlaku 5 tahun. Surat tanda registrasi. Nah, ini nanti dibawa ke Dinas Kesehatan setempat. Misalnya Wahyu kerjanya di Bali misalnya, kerja di Bali. Wahyu kerja di Bali misalnya. Nah, ketika di Bali nak sana, Wahyu kerja, Wahyu datang ke Dinas Kesehatan Bali. Oke. Serahkan STR-nya, nanti akan dikaji, dinilai. Nanti Bali dari Dinas Kesehatannya akan mengeluarkan namanya surat izin praktek fisioterapi atau surat izin fisioterapi. SIP atau SIPF. Surat izin fisioterapi. Nah, surat inilah yang nanti menjadi legal standing teman-teman untuk praktek mandiri. Jadi nanti Anda bikin praktek, bikin bali, bikin ini ya, bikin apa namanya itu plan ya, di sana. Misalnya Wahyu Adriawan ya, praktek fisioterapi SIF atau SIPF nomor 001-003-4321 misalnya. Nah, itu nomor itu yang berlangsung. Teman-teman boleh lihat lah. Saya coba lihatkan ya contohnya. Dan beli yang contoh dokter misalnya. Ini kayak gini nih. Praktek umum ya. Nomornya nih SIP 001 garing bla bla bla. Nomor ini Anda dapatkan nanti. Anda juga akan dapat nomor ini. Anda boleh pakai. Ya. Coba saya lihat yang praktek fisio. Ya. Thank you.
Ini contohnya ya. Ini Agung Wahyu Permadi, SSTFT Elvis, nomor SIPF 44. Surat izin praktek fisioterapis. Ini ya, Wahyu ya. 441-1731. Dinas kesehatan, segala nanti. Anda boleh bikin seperti ini. Nah, kapan dapatnya? Kalau teman-teman sudah lulus profesi. Nah, kalau lulus profesi, lulus uji kompetensi akhir, Anda dapat STR. Nah, STR dibawa ke dinas kesehatan setempat untuk dikeluarkan nomor SIPF ini. Susah nggak? Nggak susah. Nggak ada biaya apapun. Cuma setor ijazah, STR, dan dapat SIPF. Nah, ini juga berlaku 5 tahun ya. Sekarang udah banyak sih fisioterapi udah banyak. Ada pertanyaan lagi belum teman-teman? Nih saya lihat lagi ya, sesuatu sampah ya. Ini Pak Murono, ini beliau ketua IV Cabang Yogyakarta. Ini ada SIPF-nya teman-teman. Ini sama dokter di bawahnya. Ini Anda ada tahu ya, ini namanya ada ngerti ya, ini anaknya. Oke. Jadi ini ayahnya Pak Murono, anaknya Dokter Melisa. Ya, begini ya teman-teman, ini adalah yang saya ditanyakan oleh Allah. Adakah pertanyaan lagi teman-teman sekalian? Pak. Silakan dia iya sebelumnya mau izin bertanya ya Pak. Jadi itu kita kan nantinya setelah mendapatkan gelar ini kita nggak tahu nasib kita bakal kita nantinya bakal melayani kesehatan gimana seperti itu. Kemudian ketika kita merasa memiliki tanggung jawab yang besar, kita akan mungkin siap untuk melayani kesehatan di mana saja termasuk di daerah terpencil seperti itu. Nah, di daerah terpencil seperti itu kan ada tantangan tersendiri ya Pak, tentang bagaimana cara kita memberikan wawasan kepada masyarakat di daerah terpencil itu bahwa ini loh seorang fisioterapis gitu, tugasnya tuh sebagai ini seperti itu mungkin ya Pak. Terus bagaimana cara kita menumbuhkan rasa kepercayaan mereka bahwa kita tuh adalah orang yang tepat untuk bisa memberikan layanan kesehatan dari segi fungsi atau sistem gerak untuk mereka seperti itu Pak. Apalagi kan mungkin di daerah terpencil itu dari masyarakatnya kurang wawasan ya Pak. Ya, terima kasih banyak Sri Fatinya. Yang pertama, pastikan Anda ketika melayani kesehatan atau melayani di pelayanan kesehatan itu tidak self itu aja. Itu poin yang paling penting teman-teman sekalian. Jadi ketika nanti masuk ke pelayanan kesehatan, apalagi di daerah-daerah terpencil atau kan bisa bilang saja di tempat yang belum mengenal apa itu fisioterapis. Ya, kalau teman-teman mau cari yang seperti itu nggak perlu ke daerah terpencil teman-teman sekalian. Ya. Banyak yang nggak belum kenal. Mungkin masuk di sebuah organisasi, masuk di sebuah komunitas, itu banyak juga yang nggak kenal. Jadi nggak perlu harus ke terpencil ya, kalau misalnya ingin mendapatkan situasi, kondisi yang seperti itu. Nah, hal pertama adalah kita nggak boleh show off. Artinya apa? Kita nggak boleh overclaiming berlebihan bahwa ini kita fisio loh, kita bisa melakukan itu. Karena tujuannya nggak itu, teman-teman sekalian. Tujuan kita hadir dalam sebuah pelayanan kesehatan itu bukan untuk
mengklaim bahwa kita mampu berkontribusi. Nah, itu salah menurut saya. Atau ingin menunjukkan loh kita loh yang paling bisa, kita yang paling berjasa untuk ini. Nah, itu bahaya. Yang perlu dilakukan adalah pastikan tujuannya dibenerin, bahwa tujuan kita itu adalah ya, tujuan kita adalah untuk menyembuhkan pasien. Itu dulu sama ini. Tujuannya untuk menyembuhkan pasien. Terlepas dari tangan siapa sembuhnya, nah itu kita nggak usah ambil-ambil pikir. Itu sih. Itu pertama. Yang kedua, kita kerjanya sebagai tim. Karena di pelayanan-pelayanan kesehatan, mau dia level 1 puskesmas sampai ke level yang tinggi rumah sakit, atau bahkan di organisasi, kayak misalnya di KONI, di tim manapun, ya, itu nggak bisa kita kerja sendiri. Orang-orang akan tidak senang kalau kita mengklaim bahwa ini kesuksesan kita. Misal pasien datang, ini gara-gara visio nih sembuh, aduh jangan kayak gitu. Kerjanya harus dari tim. Nah, dengan demikian lama-lama orang tahu bahwa oh ini ada fisioterapis, ini ternyata ini bagian dari ini. Itu dulu. Pastikan pasiennya sembuh dulu, baru claiming. Pastikan pasien sembuh dulu, baru kita claim. Jangan dari awal claimingnya, kok saya fisio dan sebagainya. Kalau teman-teman mau berikan edukasi, boleh-boleh saja. Tapi pastikan edukasinya tujuannya untuk preventif penyakit sih. Promotor itu bukan untuk promosi gitu maksudnya. Karena beda ya, pendekatannya beda. Mana pendekatan yang mempromosikan profesi, mana yang memang untuk melayani masyarakat. Nah, tujuan kita apa nih? Tujuan kita melayani masyarakat. Ya. Nah, kalau itu teman-teman melakukan, niatnya udah seperti itu. Niatnya untuk melayani masyarakat, biar sembuh masyarakat. Ya. Niatnya untuk bekerja sama dengan tim-tim lainnya, nanti kita next di orang akan lihat sendiri, oh ini ternyata ceritanya seperti ini. Itu saja sih yang saya bisa jawab. Yang saya dapat dari beberapa pengalaman ya, kita berkomunikasi dengan banyak orang, ada banyak, ada dokter, ada ini, ada perawatan, itu kita nggak boleh langsung show off. Nah, ini kita loh, kita visio ini kita bisa, nggak boleh kayak gitu. Itu pasti akan dianggap ancaman. Nah, kalau kita udah dianggap ancaman, susah berkembang. Begitu Siti, Siti Loting ya. Terima kasih banyak. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Mas. Bagaimana? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Sudah waktu sudah habis sampai 40 nih. Banyak telah hadir hari ini, cukup cukup berbahagia kan teman-teman sangat aktif dalam diskusi. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita masih bisa bertemu lagi teman-teman semuanya sebelum UTS. Dan ingat hari ini pembelajaran tentang 86 tahun 2014 sebagai dasar tindak tanduk kita sebagai seorang fisioterapis. Apa saja yang dilakukan, apa itu fisioterapis, dan sebagainya. Ini merupakan turunan dari policy statement yang diterbitkan oleh WCPT. Ya, jadi kalau bertanya dasarnya apa sih kita tuh sebagai fisioterapis, kalau secara universal, secara worldwide, ya, dunia, itu kita menggunakan policy statement dari World WCPT. Ya, kalau di Indonesia kita punya legal standing hukum yang namanya PMK nomor 65 tahun 2015. Oke, okay, gitu ya. Jadi kita kalau berdiri itu udah tegak. Kalau udah punya dasar hukumnya, berdirinya nyaman. Mau digoyang-goyang kayak apapun, karena udah punya dasar hukumnya. Ya. Kira-kira seperti itu, teman-temanku semua. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak.